perkenalkan nama saya Firdaus Muhammad Shah dan di sebelah saya adalah Danang Setiawan. Ya, kami adalah siswa dari SMKN Negeri Ihya'Ulumudin Singojuruh. Nah, di sini saya mewakili sekolah saya akan mengikuti expo yang diadakan setiap tahun. Nah, langsung saja ikuti yang ada di stand kami. Yang pertama adalah sebuah permainan yang melatar belakangkan anak TKR. Jadi ini hasil karya dari anak TKR, dua tangan yang akan dihadirkan, yang sudah dihadirkan di expo pada kali ini. Coba ini menerangkan tentang aturan mainnya. Jadi nanti kalau terkena kawat ini nanti akan berbunyi. Coba kak. Nah, jadi ini membutuhkan fokus yang tinggi. Nah, selanjutnya ini ada praktek untuk TKR yang ada di SMK Ihya'Ulumudin. Jadi kita bawa juga untuk ke expo pada kali ini. Jadi ini menerangkan tentang sebuah kerja di mobil, mulai dari throttle position sensor dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya ini ada modifikasi yang lain, yakni sepeda motor berbahan bahan dengan gas. Jadi ini bukan bensin, melainkan yang gas ini. Jadi kita bisa mengurangi polusi di dunia. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Kali ini saya akan menerangkan salah satu kejuruan yang diunggulkan dari SMK kami, yaitu kejuruan akuntansi. Ya, bisa dilihat ini di sini, di mana ini ada suatu kerajinan yang dibuat oleh murid-murid SMK Negeri Ihya'Ulumudin khususnya jurusan akuntansi. Nah, di mana fungsi dari kerajinan ini adalah melatih usaha. Jadi kita membuat kerajinan ini untuk diperlihatkan di dunia luar supaya apa? Nanti mereka bisa yang menyukai bisa membeli dan dibuat untuk pajangan di rumahnya. Jadi selain untuk itu, di sini juga ada dari kerajinan dari pecahan-pecahan telur. Nah, di sini dibuat kerajinan dibentuk suatu kaligrafi, bisa dilihat. Nah, selain kita fokus ke juruan, kita juga melatih suatu kewirausahaan di mana supaya nantinya ketika kita lulus dari suatu sekolah, kita bisa langsung menuju ke dunia industri ataupun dunia pekerjaan. Jadi SMK Negeri Ihya'Ulumudin ini memiliki tiga jurusan, yakni teknik kendaraan ringan, TKJ, dan akuntansi. Dari SMK Ihya'Ulumudin sendiri sudah menambah tiga jurusan, yakni kebetulan jurusan yang ditambah adalah jurusan tata busana, tata boga, dan multimedia. Nah, tunggu apa lagi? Kami tunggu ada di SMK Negeri Ihya'Ulumudin Padang Singojuruh. SMK bisa.